dia maunya jadi ayah bunda, udah aku izin sih. Oh ya bunda, oh makanya bunda soalnya. Yeah. Iya, iya. Tapi juara polosnya justru itu poinnya. Iya, itu ada innocence-nya gitu, gemes gitu lah. Masih kan orang sekarang tuh kangen suara anak-anak yang innocent. Iya, gitu. Iya, benar-benar. Kayak Adik Puji kan waktu kita bikin lagu Wanita Terhebat, dia iya. Nah, itu kayak gitu. Itu kan suaranya kan dapat. Ada nama Fadani mut-mutan. Dia soalnya lebih ke gamer kan. Iya, iya, iya. Kita kan enggak mungkin maksain dia pengen nyanyi ya, ya kan dia pengen nyanyi. Tapi kalau anak kecil itu emang suara emas itu emang masih mantap ya kan. Di bawah 10. Iya, 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 ya. Si Jalur baru 9 tahun emang ya. Di atas sana bisa berubah ya. Nanti di atas 12 bisa pecah suara. Umur 11-12 gitu ya. Nanti dia transisi ke suara dewasa. Itu nanti memang agak berat ya awal-awalnya. Karena kan laki-laki ataupun perempuan? Iya, sama, semua gitu. Semua ya, putri, gitu. Putri juga gitu pecah suara. Jadi umur dari 11, umur 12 itu agak berat gitu menyanyikan. Karena memang abis itu matang lagi ya. Tapi kalau tergantung dilatih atau ya, enggak. Tapi dilatih terus, jadi diarahin terus arahnya kemana gitu. Kalau misalnya kita stop karena memang agak sakit ya umur-umur segitu ya, kalau ya, 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 kan agak berat gitu. Apa namanya, kita mau ngebas atau mau enggak nih gitu. Ya, nada ambil nada tinggi, putri kan dulu waktu kecil ambil nada tinggi enak gitu. Terus tahu-tahu pas lagi transisi itu kok pecah gini kan. Sempat. Sama waktu ikut itu The Voice kan pecah. 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 Iya, iya, iya. Nah, makanya sekarang ngambil tingginya lebih mantap lagi. Ya karena dilatih terus, lari terus. Sama-sama seru juga. Aku tadi yang aku lihat yang putri lihat Jalur pengaturan nafasnya lagi. Iya, iya, pengaturan nafasnya dia pendek banget. Itu tapi kalau poin-poinnya dapat. Bagus, udah on point banget, cuma tinggal nafas kan. Oke, okay, nafas udah. Oke, suhu. Enggak beneran, ada orang kardio banyak. Insyaallah ini mukanya gimana kan putu tadi kan sesuai. Iya. Terus tapi karakter vokal oke. Oke dong. Oke banget semua. Itu mah keturunan dari bapak. Iya. Asik tunggu ya single Jalur ya. Kita lagi bikin konsep. Video klipnya bingung. Oke. Okay. Thank you Putri Aryani dan mama tercinta yang makin awet muda luar biasa. Gue pikir keluar dari itu Aisyah loh, sumpah. Masa sekarang pakai gini. Terus coba gini. Kok ada Aisyah? Oh my god, mamanya Putri loh. Cucu loh. Oke okay, guys, thank you. Tunggu ya. Restumu serta langkahku. Tolong beritahu Bunda. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Nama saya Johannes De Brito, saya seorang aktor. Oke, Bang. Ya. Di sini sebagai apa, Bang? Aku di sini sebagai ayah, ya.
kalau pada saat pertama prosesnya tentu saya melihat perannya sebagai apa ya, tapi begitu tahu alur ceritanya semakin menarik karena waduh banyak pesan yang disampaikan di sini ya. Oke. Dalam banget namanya. Wah itu betul-betul sebuah perjuangan ya. Tapi yang namanya seorang ayah tentu dia nggak mau memperlihatkan kesedihannya di depan anak istrinya. Itu udah pasti itu. Dan kalau bisa dia keep sendiri. Tapi kondisi betul-betul udah chaos sekali ya. Dan inilah menantangnya di sini gitu. Bagaimana seorang ayah yang di sisi lain dia dihantam apa ya cobaan ya. Tapi di sisi lain dia harus tetap harus benar-benar melupakan itu semua di depan anaknya, terutama anaknya. Dan ini waduh berat banget. Kan kalau dari sini space-nya jadi susah nih. Terus lo jadi panjang banget kan pasti. Maksud gue dari situ aja. Ini kayak banyak tantangan, kayak disuruh ngapain ke, kayak disuruh nulis i, kayak robek-robek, kayak disuruh kayak buka tulis yang berat gitu. Itu tantangan yang paling seru. Ya emang ngerasa sedih sih, karena lagunya kayak bikin nangis, kayak bikin sedih aja lagunya. Langsung umpetin, kasih Om Jonas aja umpetin ya. Jadi kamu ngeliatin yang udah ketempel aja. Oke? Okay? Yuk, 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 yuk. Yuk, oke, okay, pasangin guys. Jadi? Semangat Adit. Teman-teman, tolong, terima kasih. Dapat, Pak. No. Harus clear ini berarti ya? Buat teman-teman jangan lupa untuk dengerin lagu Ayah Bunda di sini. Memeluknya tapi aku malu. Action. Adik samperin Ayah. Mau lagi dong. Ini aja. Suruh buka kaca matanya. Jadi pakai i. Frame itu gue pengennya dapat mereka berdua tuh di satu frame lebar. Coba yang bisa bantuin kalau kita mereka berempat. Ya. Kita. Mereka berempat. Oke kita coba lagi ya. Yuk. Tulis lagi. Gitu ya. Jadi memang awalnya tuh bukan ke buku tulis, ke kamus fokusnya. Jadi buka kamus, lihat, terus lihat sampai ada satu kata itu senyum. Terus baru tulis. Nama gue Chandra Kirana Saputra, di sini gue sebagai director. Tapi gue juga sering dipanggil Uta panggilannya. Secara khusus gue tuh pengen ngomongin statement gue di musik video ini kan karena pendekatan yang film pendek juga. Gue pengen ngomongin tentang kita tuh sebagai manusia pengen banget ngerasain kebahagiaan gitu. Pengen banget di hidup tuh yang dicari-cari kebahagiaan gitu, pengen dapetin kebahagiaan lah. Nah, tapi tanpa kita sadari kebahagiaan tuh jadi hal yang cuma bisa kita kejar-kejar terus gitu, nggak pernah kita dapat. Nah, sedangkan di sini gue pengen gambarin kalau bahagia itu diciptakan, bukan dicari atau dikejar. Scene yang paling sulit tenda mie ayam. Tenda mie ayam. Ya karena memang pertama itu di jalanan perkampungan, terus kita harus ngeblok jalan, buka tutup jalan, kita harus ganti-gantian sama motor yang lewat karena akses lalu lalang kan. Jadi tadi cukup ramai dan hektik sih. Tapi aman. Rasa itu nice idea sih, karena ya memang bentuknya ini remake dan apa ya, terasa merangkul aja gitu ngebawa sih karena mereka band aslinya untuk masuk di musik videonya Jalu gitu. Dan ngomongin soal lagu yang dinyanyiin sama Jalu ini, yang di remake sama Jalu, gue ngerasa ini terdengar tulus dan jujur karena yang nyanyi ya seumuran Jalu kan, umur 9 tahun, ya rasanya tulus aja sih gitu. Kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku bunda.
Jalunya lewat mana? Jalunya duluan. Jalur duluan, jadi lewat duluan. Terus habis itu aku mau apa? Halo, biasa ya? Ya. Oke, ya, ya gitu jalan bagus. Geser. Ya, deh. Situ lagi, situ lagi. Bang, masih. Kok enggak pulang sih? Mana? Awas, ayo. Andra. Andra. Geser, Nay. Andra. Gimana? Eh, foto cukup? Gini. Ya, gitu. Ah, ya. Oh. Kami tertarik sih sama lagu ini karena si Jalu Hakim ini berani bukan mengubah sih jadi lagu karena mereka judulnya Ayah Ibu, lagu ini diganti dengan Ayah Bunda, sama liriknya juga diganti Ayah Bunda. Tertarik sih kita. Udah sedikit tahu tadi arah jalan ceritanya dan kayaknya emang deep juga, bakalan deep juga nantinya. Oke sih, menurutku juga harapan kita nanti juga bisa sampai ke masyarakat juga, bisa menjadi motivasi juga dari klipnya Tinjalu nanti. Kalau saya sendiri melihat kejadian yang tadi waktu kita syuting, itu sering sih terjadi. Kalau misalnya kita kurang puas terhadap sesuatu, biasanya kita marah. Gitu. Marah! Lebih marah lagi, Mas! Marah! Ya, ambil Mas Jo! Gimana sih, Pak? Ya, reaksi semuanya. Doakan aku, Bunda. Harapan kami sih lagu ini bisa mewakili ya, karena lagu ini dinyanyikan oleh anak kecil yaitu Jalu Hakim. Jadi mungkin bisa memotivasi untuk anak-anak seluruh Indonesia bahwasanya kita harus menghargai jerih payah orang tua. Jangan lupa saksikan Jalu Hakim Ayah Bunda di The Hakim Music.